Thank you, Ren. Paling penting sekali, jangan lupa subscribe. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita nak test drive. Jom, kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ke kita sukakan kereta? Tak salah. Sebab Nabi sendiri pun dia punya kenderaan dia, kenderaan yang paling laju, paling power, paling hebat. Tapi guna ni bukan untuk seronok, bukan untuk nyombong, bukan untuk tunjuk kat orang kita ada kereta yang cantik-cantik, kan? Saya pun goyang ni bawa kuda ni. Tak pernah bawa kuda kan. Jadi kita try-try, cuba-cubalah saja-saja. Ambil feel menikmati nikmat dunia yang sementara ni. First time saya bawa Mustang ni. Syukur dapat kenal dengan Din. Tak dapat beli pun dapat bawa. Alhamdulillah. Kan? Dia punya ni banyak dekat dia punya ni. Tanya Ustaz. Subhanallah. Tekan sikit Ustaz. Tekan sikit, banjir sikit. Allahu Akbar. Ni kita mencuba Mustang kuning. Kuda ni, kuda liar tapi dah dijinakkan. Dijinakkan kereta ni dengan apa? Dengan duit. Ada duit, insya-Allah boleh kita bantu-bantu kawan kita yang sama-sama meniaga, yang sama-sama untuk orang kata ceburkan bisnes menjual kereta ni. Alhamdulillah bagus, peribadi baik. Saya dah lama dah tengok Usha kan. Tapi sebenarnya penting tu kita punya servis selepas pembelian tu. InsyaAllah. Alhamdulillah lah dapat cuba-cuba try-try bismillah ni. Apa yang saya suka pasal Piyuamin? Dia punya kelantangan bersuara. Allah. Kita tengok dia sajat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah selesai. So banyak menyelinap dia ya. Masyarakat yang buat hal ni. Saya tengok Piyuamin antara influencer yang berani bersuara. Allah. So saya memang antara idola jugaklah . Allah Piyuamin, alhamdulillah. Boleh sama-sama kita kenal-kenal. Kita kenal-kenal, saya saja bawa-bawa. Allah, ni ramai apa orang Melayu kita ambil Mustang ni? Ramai Ustaz. Ramai. Dia ni beli dekat Sarawak. Ni harga apa? RM500-600 ada? Tak sampai Ustaz. Yeah. RM310 je. RM300 je. RM310 je. Dekat market dalam RM330 kita jual video market. Tu yang kereta rasa keluar je. Alhamdulillah, syukur. Dengan nampak ni steering ni, orang kata kita tak betul-betul ni pegang Mustang. Nampak? Yang ada gambar kuda ni nampak? Nampak ni steering Mustang, nampak ni latest facelift dia punya meter dah digital, nampak dia digital 10 speed. Jangan tekan tak sampai 100 Ustaz dekat. Takpelah Ustaz, sangat berhati-hati. Tak boleh ni namanya seorang yang tidak mengambil kesempatan lah, sebab banyak kan customer. Kalau saya suruh tekan Ustaz, dia tekan macam gila Ustaz. Ya. Tapi tak apa, sebab kita nak try kan. Sebelum ni tolak D balik apa? Tolak D balik. Okey. Kita sekarang buat santai-santai . Oh, santai-santai. Santai-santai. Elok ni bawa Mustang pergi masjid ni, kejut ke orang pergi semayang. Kita dah nak melabuhkan tirainya. Ya. Ustaz, boleh promote sikit tak? Sinau tu Bandar Baru Bangi. Okey, alhamdulillah syukur. Hari ni saya sebenarnya saya dah teratang nak tengok-tengok lah. Tapi alhamdulillah first time kat lah. Saya ada beberapa pengalaman tengok kereta apa semua. Tapi ni kita dapat knowledge semua yang kita tahu dan semua kita faham. Benda tu penting juga Din. Sebab kita bukan kadang-kadang okay, nak kereta sebenarnya ada benda-benda yang benda banyak yang orang tak terang kat saya. Tapi saya dapat faham. Dan saya ni kadang-kadang cerewet sikit. Kan, jelas sebab kereta saya nak guna travel jauh, nak pergi ceramah semua satu Malaysia. Alhamdulillah syukur, terima kasih pada Din. Dan terima kasih pada Sinar Auto Sendirian Berhad. Menyinari Sinar Auto Sendirian Berhad. Apa-apa syukur. Terima kasih. Jadi kalau anda semua, korang semua nak cari kereta-kereta untuk kegunaan, penting keluarga nak ada kereta yang selesa, kereta yang luas, kereta yang baik, boleh datang dekat Sinar Auto Sendirian Berhad. Jumpa dengan Din Recon Bangi. Betul. Okay? Masih. Jumpa lagi. So, pada korang yang mencari, kita boleh Ustaz beli kereta-kereta mewah ni. Yang penting niat kita Ustaz. Betul, niat tu lah. Jangan beli lepas tu kita nak show off. Tu dah tak betul lah. Tak seronok pun beli, tak bahagia pun. Biar kereta kecil janji bahagia. Tapi kalau ada lebih rezeki, cari yang besar, cari yang selesa untuk kegunaan di keluarga kita. Yang penting niat sobat. Yang penting niat. Okay. Apa pun, alhamdulillah. Terima kasih kepada Piyuamin. Terima kasih.
So jom kita nak terus. Okay, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Khamis bersamaan dengan 9 Disember 2021. Sekarang ni saya dekat rumah customer customer istimewa. Dia beli Toyota V5 Colonize Alright. Okay, kalau korang boleh tengok hari tu Yuami dia datang kedai, tapi kereta banyak dah sold lah Ustaz. Alhamdulillah dah sold. So saya minta Ustaz tunggu. Dan ni kereta ni baru sampai daripada Jepun. Ustaz tak ada kelapangan masa, jadi saya hantar view kat rumah. Okay Ustaz kereta? Alhamdulillah, memang saya puas hati lah. Kalau tak sempat nak pergi dekat kedai, dorang siap bawa sampai ke rumah lagi. Kalau ikut hati saya, tak apa, saya dah serahkan dah. Kan tak jawab ni, sebab saya dah puas hati daripada awal, servis sampai sekarang. Dan alhamdulillah, bawa pula kat rumah rezeki saya untuk saya tengok. Terbaik, alhamdulillah. Masih Rin, masih. Alright. Masih semua tim yang menguruskan. Korang kena beli kereta kat sini. Pengalaman terbaik untuk korang semua. Mantap Ustaz. Thank you Ustaz. So nanti kita tengok lah episod seterusnya. Hari deliver tu. Hari delivery dia. Dia nak letak reben ke tak angsa. Wallahualam, dia tak tahulah. Right. Okay, so Yuamin dah ada tengok kereta. So far alhamdulillah, condition puas hati. Sekarang ni kita nak on the way balik kedai lah. Jom layan.